3 macam-macam pet termahal di Growtopia. Tapi sebelum itu, berikut pemenang giveaway 95WL video kali ini. Pertama, Lucky Pendant. Walaupun pet ini bentuknya kayak cicak atau toke, jangan salah ya, harganya tuh nggak main-main di kisaran 80 DL, ya 80 Diamond Lock. Kenapa bisa mahal? Karena untuk mendapatkan pet cicak ini, kalian harus menyelesaikan event Patrick Day. Kedua, Mini Peng. Lagi-lagi pet yang bentuknya aneh dan kecil banget kayak anunya kalian. Modelnya seperti pesamurai yang ada di Jepang, negerinya para loli. Iya, mate kudasai. Dan Mini Peng ini dihargai 90 Diamond Lock. Kenapa bisa mahal? Karena pet ini cocok dan bagus banget dijadikan pet battle. Ketiga, Rayman Fish. Item IOTM terbaik bagi para farmer, baik yang auto dan non-auto, dimana berfungsi untuk mempermudah kalian dalam menghancurkan blok. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan Rayman Fish ini bisa kalian beli dengan harga 450 DL. Siapa sangka, item yang dulunya hanya seharga 200 ribu gems sekarang bisa sampai semahal itu. Jadi, itulah.